Sekarang gue mau main game Tiny Room ini di Android, dan gamenya ini gratis. Itu ceritanya gamenya tentang kita jadi detektif itu, terus buat memecahkan misteri. Kayaknya sih gitu ya, karena gue juga baru baru nyoba main game ini, jadi kita sama-sama explore aja ya game ini bareng-bareng. Oke, langsung ya kita play aja. I haven't spoken to my father for more than 10 years. What did he write to me now? Ini masih prolog tuh. Untuk itu. Oke, langsung mulai aja. Entrance to the city. Suara kayak gini, gue sih sebenarnya terlalu suka suara ya. Bisa nggak sih dimatiin aja? Atau emang lebih enak pakai suara ya? Suaranya nggak terlalu enak, musiknya background musik. Kita coba ya. The door is locked. The door is locked. It's a bad lock. Need to find something to open it. Oke, kita coba pakai pipe yang buka ya. Tinggal tap-tap doang. To change location, tap on the door or use navigation icon. You can rotate location. Okay. Bisa digeser-geser pakai, tinggal di swipe-swipe aja gitu guys. Oh, jadi ini kalau kita nge-swipe ini bukan cuma kayak ngelihat dari sisi yang lain, tapi juga buat munculin dinding yang di sebelah-sebelah ini gitu. Kita bisa interaksi sama hampir semuanya. Oh iya, coba kita bisa interaksi ke hampir semua barang berarti. Apa nih? Oke, kita dapat note, password. Sini, terus kita nggak ada listrik buat komputer, folder nggak ada apa-apa. Oh, ini password ya. Tuh. The password to log in. Change it as soon as you log in. Bisa kita coba. Ini sandwichnya. Ini ada pilus di laci. Kosong-kosong, gak ada apa-apa. Kita lihat laci yang satunya. Dapat kunci, lumayan. Toilet papers, gak perlu juga. Oke. Lihat ini ya, kayaknya harus ngidupin komputernya dulu pakai ini nih. Oh, udah dimatiin. Kita perlu tulis dulu berarti buat nyari ini ya. Oh, ini 2 1 3 4. Gak bisa ya, karena tadi diganti ya. Berarti 1 4. 1 kan diganti ya, 1 ini dipindah sini. Berarti 1 dulu, terus 4 2 1 1 4 2 3. Ini harus di klik. Aduh, 1 4 2 3 1 4. Ah, nggak bisa. Sini 1 4 2, gini 1 4 2 3. Dari sini kan?
Kayaknya bentar ya, kita cari yang lain dulu. Oke, itu sudah dapat. Oh, ini gini gak sih? 1, 4, 2, 3. Gak bisa. Lu ada azan ya guys. Oke, kita coba dulu. Ini benerin. Oke, udah bener. Kita hidupin. Oke, sip. Kenapa ini nggak bisa sih satu? Oh, ini buat ini anjir. 1, 4, 2, 3. Oke. TikTok. Ya, ternyata iklan kampret. Twitter juga ternyata iklan. Berarti ini kemungkinan iklan semua. Ada inbox di emailnya. Import dari Mr. Reds. Important when travel in and out of the city must be in place while the experiment is carried out. No one should enter or leave Red Cliff. Oke, ini doang ya. Terus ini. Oh, ini passwordnya. Oh, 3569. 3569. 3569. 3569. Tiga, lima, enam, sembilan. Oke, dah ya, kebuka. Oh, ini buat internet pasti. Apa nih, oh, ini pasang. Oke, udah. Udah gak sih? Kita masuk. Oke, udah. Oke, udah. Pembatas jalan. Pembatas jalan apa sih namanya? Kayak portal itu udah dibuka. Sekarang kita bisa keluar. Duh, kok nanya itu? Kita keluar. Oke. Ya bisa selesai ya kayaknya prolognya. Oke, mungkin ini dulu, aku lagi ngetes buat rekam gamenya sama audioku, semoga ini baik-baik aja. Kalau udah baik nanti kita lanjut ke chapter selanjutnya, chapter 1. Oke, bye-bye.